1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Penjelasannya saya suka sampaikan kepada masyarakat. Saya kata macam ni. Sobona, tuntutan kepada setiap seorang yang lahir kat permukaan bumi ini, dia mesti kena bertabaruk dengan orang lain. Mana dalil? Setiap bayi yang lahir, antara sunnah ke atas dia adalah tahnik. Dapat baby, sunnahnya kita bawa baby tu kat orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang baik. Baik apa? Orang-orang alim, orang soleh tu, dia akan makan buah kurma. Lepas tu buah kurma tu dia akan letak dekat bibir budak tu. Ini adalah sunnah sabit dalam sunnah, memang Nabi pernah buat. Ulama bila menghuraikan apakah hikmah kepada tahnik, mereka menyatakan supaya benda pertama yang masuk dalam perut baby yang baru lahir ke dunia ni, pertama buah kurma yang berkat, yang bercampur dengan air liur orang soleh yang berkat. Itu yang kita diajarkan sejak kecil. Benda pertama nak masuk dalam badan, buah kurma yang berkat, bercampur dengan air liur orang-orang yang berkat. Apa hal dah bosar tu tiba-tiba tolak pula berkat dengan orang soleh? Kalau macam tu, dia dah rasa dah benda tu. Jadi dia, itu bukti kan, ha. Itu dalil, itu hadis. Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Itu adalah potongan video satu podcast daripada laman web ataupun daripada Facebook ke YouTube Jabatan Mufti Negeri Sembilan ya. Para penonton yang dirahmati Allah, kita dengar ustaz yang cakap tu, tak silap saya nama dia, yang ditulis di situ Ustaz Tariq Al-Azhari. Beliau berkata, saya nukil semula, tuntutan kepada setiap orang yang lahir kat permukaan bumi ni, amboi, dia mesti kena bertabaruk dengan orang lain, yang ini tahnik. Daripada susunan ayat dia tu, tahnik ni hukum ni wajib ke? Sebab tuntutan, kemudian diguna perkataan mesti. Jadi tahnik ni wajib ke? So ustaz ni nak bawa satu hukum baru ke? Para penonton yang dirahmati Allah, bida'ah ada juga dalam bab hukum. Yang ini apabila seseorang itu membawa hukum yang baru, berbeza daripada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya tertanya-tanya sekarang ni, tahnik ni hukum dia wajib ke apa? Okey, baik. Kemudian beliau menyatakan bahawa ia sabit dalam hadis yang sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ustaz tu lupa bahawa apa yang berlaku ialah para sahabat membawa bayi mereka yang baru mereka dapat, yang baru dilahirkan, untuk ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya insan di permukaan bumi ini yang confirm diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang confirm ada berkat, yang dengan itu kita pun boleh mengambil berkat daripada baginda ataupun apa yang disebut sebagai tabaruk. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertabaruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelbagai aspek, termasuk dah dalam kes ini yang ini tahnik. Cuma yang beliau tak sebut ialah, adakah orang-orang selepas itu yang didakwa sebagai orang soleh, orang alim, adakah kita ini juga bertabaruk kepada mereka? Sebab alim ke soleh ke sesuatu yang sangat subjektif. Macam saya kata tadi, kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam confirm, terlebih confirm baginda seorang insan yang diberkati, lalu kita pun bertabaruk dengan baginda. Bahkan kalau saya pun hidup pada zaman baginda, saya pun akan bertabaruk dengan peninggalan baginda. Menjadi persoalan sekarang ni, kita nak bertabaruk dalam kes kita sekarang ni tahnik kepada orang-orang yang dikatakan alim soleh pada zaman kita sekarang ni. Siapa ya yang kata boleh doa dengan pokok ya? Yang kata kita ni boleh berdoa pada orang mati ke? Yang kata kita ni zikir hu 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 ha 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 hi 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 ke? So ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Siapakah orang alim sekarang ni? Siapakah orang soleh sekarang ini? Masing-masing orang, masing-masing aliran akan ada orang yang mereka anggap soleh yang boleh bertabaruk. Kita sama-sama maklum dalam isu GISB sekarang ni, ada pihak yang berkata terhadap tokoh-tokoh tu tak bolehlah nak bertabaruk. Tapi kalau kepada tokoh lain boleh pula. Amboi, ada double standard. So macam mana tu? Kan? So sekarang ni siapa yang kita boleh tu? Dan kemudiannya ada faktor lain sekarang ni yang perlu kita ambil tahu, yang ini oral hygiene, kebersihan mulut. Tuan-tuan dan puan-puan, nama ustaz saja tak semestinya dia tahu sunnah tentang menjaga kebersihan. Entah-entah ustaz itulah yang dia isap rokok, bukan sekadar rokok tetapi isap gudang garam. Baunya yang sangat kuat, yang sangat busuk. Dan orang seperti inilah
adakah orang seperti ini kita nak bawa baby kita untuk tahnik, untuk dia kunyah-kunyahkan ke rumah dan bagi cebesan-cebesan kepada mulut, ke dalam mulut baby kita. Saya sendiri, anak-anak saya, saya tidak bawa tahnik kepada siapa-siapa atas isu yang sama. Sebab kalau saya hidup pada zaman Rasulullah SAW, saya akan bawa anak-anak saya kepada baginda untuk baginda tahnikkan. Adapun pada orang-orang pada zaman kini, no. Para penonton yang dirahmati Allah, ini isu yang penting. Kita bukan menolak tabaruk, tapi kita kata sekarang ni nak bertabaruk dengan siapa? Okey. Jadi itu isu yang tidak disebut oleh si ustaz itu, ya. Kemudian, ya, dia kata apa, ya? Apa hal dah besar tiba-tiba tolak pula berkat dengan orang soleh? Halo ustaz, bila katakanlah seseorang itu, atau kira saya lah, saya masa kecil saya tak tahulah mak bapak saya ada melakukan tahnik dengan mana-mana orang soleh atau tidak. Katakanlah mereka ada melakukannya. Itu bukan atas pilihan saya, saya masih baby. Ini bukan atas pilihan saya, dan kalau ibu bapa saya melakukan tahnik, itu atas ilmu yang mereka ada dan atas orang, terhadap orang yang mereka yakini boleh untuk dilakukan tahnik. Dianjurkan melakukan tahnik. Saya tak tahu mereka buat atau tidak. Tapi yang penting, saya tak ada tanggungjawab. Bukan tanggungjawab saya, bukan urusan saya. Saya tak tahu, saya baby. Bila dah besar, kita dah belajar, kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita pula. Ibu bapa kita dulu beramal dengan ilmu mereka, kita beramal dengan ilmu kita. Dan sekarang kita tahu bahawa sekarang ni siapa yang dikatakan orang alim, siapa yang nak dikatakan sebagai orang soleh tersebut yang boleh dilakukan tahnik untuk diambil berkat daripadanya, kan? So, atas dasar itu, saya, anak-anak saya tak ada nak buat tahnik-tahnik kepada orang-orang soleh lagi dah. Okey, apa yang ada, saya sendiri yang kunyah kurma dan saya sendiri yang bagi cebisan kurma. Bukan kerana saya orang yang diberkati, tetapi hendak mereka ataupun baby anak kecil saya merasai kurma tersebut itu, ya. Okey, so ustaz ni dia tak boleh bezakan ke? Dia kata, apa hal dah besar tiba-tiba tolak pula berkat. Halo ustaz, knock knock knock. Bila kecil, bukan pilihan kita yang pergi tahnik. Ibu bapa kita yang bawa, kalau bawa. Bila kita dah besar, kita beramal dengan ilmu kita, kita telah pun mampu menganalisa antara hak dan batil, antara sunnah dengan bida'ah, maka kita tak buat sekarang ni, bila dah dewasa, atas tanggungjawab kita. Bila kecil, kita tak tahu. Bukan tanggungjawab kita, bukan urusan kita, bukan pilihan kita. Takkan benda macam ni pun tak boleh dibezakan. Wahai Jabatan Mufti Negeri Sembilan, kau orang ni tak ada orang lain ke nak jemput untuk nak bincang perkara-perkara macam ni? Tolonglah buat satu program yang memandaikan umat Islam. Bukannya pula terbalik yang membodohkan umat Islam sampai tak boleh bezakan. Bila baby, itu bukan pilihan kita. Bila dah dewasa, baru pilihan kita sama ada dengan siapa, dengan apa kita nak bertabaruk. It is as simple as that. Jiran-jiran pun tertanya-tanya, ni apa hal marah seorang-seorang ni? Okay. Tak, kita hairan dan marah juga. Ini orang yang nak bincang tentang agama. Ini orang yang jemput dalam podcast. Ini yang disebar-sebarkan. Okey, tak apa. Itu saja yang ingin saya ulas. Saya ada video lain sebelum ini tentang tahnik juga. Telah saya jelaskan isu yang sama juga. Sila tonton. Ya, insyaAllah nanti saya letakkan tu. Baik, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.